Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya hormati Bu Mutia, Bu Halida, Pak Setia, Pak Wamen, Pak Waka, Bu Bapak sekalian yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengiringi Bapak sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa yang tak tentunya mencurahkan karunia-Nya pada kita semua. Pagi hari ini kita berada di sini untuk membuka pameran Mari Kemari ke Nusantara. Bapak sekalian yang saya hormati, saya menyaksikan sendiri selama sampai saat ini begitu banyaknya rakyat masyarakat yang ingin melihat IKN Ibu Kota Nusantara. Pada jam ini, pada saat yang sama, itu adalah 680 pemuda Katolik yang sedang bermusyawarah di Balikpapan ingin melihat dan berdoa di IKN. Pak Danis dan dari IKN, dari Kasatgas memfasilitasi. Nah, dengan adanya pameran ini, kami berharap kita semua yang ada di Jakarta bisa melihat, yang tidak mempunyai imajinasi kayak apa IKN itu. Pemindahan ibu kota, seperti yang disampaikan sedikit tadi oleh Pak Setia, sudah berapa kali dilakukan, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah. Kerajaan Mataram kuno katanya pernah memindahkan ibu kota dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, dari Kartosuro ke Pleret. Pasca kemerdekaan juga beberapa pemimpin kita, kepala negara kita juga merencanakan pindah ke Bandung, ke Jonggol, atau ke Palangkaraya. Dan Bapak Jokowi tahun 2019 mencanangkan kepindahan IKN ini ke Penajam Pasir Utara. Dan kami mendampingi beliau waktu saat surveinya, tadinya di Gunung Emas di Kalimantan Tengah, kemudian ada di Mamuju, dan kemudian dipilihlah PBU ini. Bapak sekalian yang kami hormati, dengan adanya pameran ini kami berharap informasi tentang IKN menjadi lebih tersebar luas. Pemindahan ini seperti berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden, tidak hanya memindahkan kota atau gedung-gedung saja, tapi juga bertransformasi tentang cara membangunnya, cara bekerjanya, dan juga cara berbudaya. Kami juga mempunyai, kita mulai dengan membangun Masjid Negara, kemudian ada Taman Kusuma Bangsa, di mana kedua proklamator kita juga kita bangun di sana untuk nanti tempat renungan suci, malam renungan suci tanggal 16 Agustus. Istana Negara, Istana Garuda memang kita sengaja bangun, itu menjadi simbol kemandirian kita. Istana-istana kita adalah istana tinggalan kolonial. Kita membanggakan kalau ada tamu negara, pasti dia membanggakan, wah ini tinggalannya kolonial. Nah, saat ini di IKN kita bangun sendiri sebagai budaya bangsa Indonesia. Saya kira terima kasih pada Pak Seknek, pada Andri, pada semuanya yang telah berkolaborasi menyelenggarakan pameran ini. Atas nama Bapak Sekretaris Negara dan Bapak Gubernur DKI, izinkan saya bersama-sama Ibu Bapak sekalian membuka pameran ini untuk kita persembahkan bagi masyarakat Indonesia semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak, maju sini Pak, kita buka bareng. Siap Bapak. Mari sekaligus kami juga mengundang untuk turut bersama dengan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PLT Kepala IKN Bapak Basuki Hadi Mulyono. Sudah bergabung juga Bapak Setia Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, mewakili Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Firman Syah Wahid. Akan bersama-sama izin ya Pak Menteri dan juga Pak Sesmen dan Pak Kadis. Ini orang tahu, saya senang ngedrang. Iya Pak.
Jadi Pak Bas sudah siap-siap ya, vibes-nya vibes untuk memukul drum ya Pak ya. Kita mulai, saya izin hitung, mundur, 3, 2, 1.